Serangan militer Rusia kepada Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022 menuai kecaman dari dunia internasional dan dari berbagai lini, salah satunya sepak bola. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina ditanggapi UEFA dengan mencari kota pengganti untuk menyelenggarakan partai puncak Liga Champions Eropa 2021-2022. Keputusan ini diambil karena klub-klub dan para suporter enggan melakukan perjalanan ke Rusia sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat Ukraina. UEFA mencabut penunjukan Gazprom Arena di St. Petersburg, Rusia sebagai tuan rumah final Liga Champions Eropa musim ini dan memindahkan ke Stade de France, Paris. Pemindahan lokasi ini disusul pernyataan sikap tiga tim nasional yang menolak bermain di Moskwa pada laga playoff Piala Dunia 2022. Tak hanya soal tuan rumah final Liga Champions, Parlemen Inggris juga mendesak pemerintah memberi sanksi tegas kepada pengusaha Rusia dengan menyita aset-aset warga orang kaya asal Rusia di Inggris. Salah satu sosok yang jadi perhatian adalah pemilik Chelsea, Roman Abramovich, karena diduga memiliki kedekatan dengan Putin.